ada pemimpin yang ingin membantu rakyatnya berdasarkan konstitusi, membantu rakyat miskin, dianggap membodohi, saya pikir itu tidak punya hati. Karena konstitusi kita mengatakan bantulah mereka yang sulit sekali hidupnya. Dan disinilah keterpanggilan kami untuk membantu mereka ingat sementara. Dan biayanya ataupun anggarannya pun sangat terukur. 400 ribu sebulan, 5 juta setahun, dikali 128.650 miliar. Tidak ada apa-apanya dengan 70 triliun APBD kita. Tidak ada program bagi-bagi uang. Bagaimana mereka bisa memegang kail kalau untuk ngambil ikannya pun tidak bisa. Ini adalah masalah kemanusiaan. Jangan membiarkan rakyat kita mati kelaparan karena kita tidak peduli pemimpinnya.